Halo, warga sedang, korang dah pernah makan kat restoran nasi Arab Tarim? Restoran ni memang legend tau, dah 15 tahun dekat sini. Hari ni kita orang cuba package A family dia. Saiz dia sangat besar dan sesuai untuk 3 ke 4 dewasa. Kalau korang datang ramai lagi, berbaloi dan murah order package ni daripada individual. Package ni cuma RM49 sahaja, datang dengan half chicken dan kambing. Korang boleh pilih nak part siapa untuk ayam. Kita orang minta 2 whole leg chicken. Ayam dan kambing dia diperap dan dimasak dengan lama. Rasa dia sangat sedap dan daging dia sangat lembut. Nasi Arab kat sini lagi dekat dengan selera orang Malaysia. Rempah nasi tak sekuat restoran Arab. Dan dia datang dengan sup panas-panas dan sambal dia memang ngam dengan cita rasa orang Malaysia. Nasi dia pakai beras basmati. Lagi sehat dan sesuai untuk customer yang nak jaga paras gula dalam darah. Korang boleh pilih set mandi atau kapsah. Kalau korang lamb shank atau biryani lover, saya highly recommend lamb shank biryani kat sini. Harga dia cuma RM48 sahaja. Saya rasa saiz hidangan dia cukup untuk 2 orang. Nasi biryani lamb shank ni memang perfect dengan acar dia. Sup kambing tarim special pun sangat padu. Rasa dia cukup tapi tak terlalu masin dan minyak. Dia satu set dengan roti bangali. Set ni sesuai untuk customer yang tengah diet. Kita ada 3 jenis jus yang terpaling laris kat sini. Tarim juice, pineapple with apple juice dan mango milk. Restoran Tarim juga menghidangkan makanan sarapan seperti nasi dagang ikan tongkol dan set roti bakar dengan telur separuh masak. Memang best makan dengan kopi o kampung. Restoran Tarim ada 2 outlet, satu kat Puncak Alam yang ni kat Seredang berdekatan dengan UPM. Nak datang sini, where's je? Restoran Tarim Seredang.